Ngasuh sepupu Rafathar pasrah diperlakukan begini oleh bayi. Raffi Ahmad ngakak enggak bisa marah. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak berkutik saat diminta mengasuh sepupunya yang masih bayi. Biasa, kritis Rafathar justru terdiam saat melihat tingkah polos sang sepupu, Aruni yang masih berusia 1 tahun. Melihat tingkah Rafathar yang pasrah, Raffi Ahmad pun tertawa. Sebab diakui Raffi, sikap Rafathar berbeda seperti biasanya. Jadi anak yang paling besar, Rafathar pun tak keberatan ikut mengasuh dua sepupunya. Sementara Rafathar dekat dengan Aruni, Raffi Ahmad tampak asik menggendong anak bungsunya Rayansa. Kok Raffi Ahmad banget ya, kalau Rayansa hidungnya kayak papa, kalau Rafathar aslinya kayak papa, kulitnya AA kayak mama, kulitnya Rayansa kayak mama, pungkas Raffi dikutip pada hari Sabtu kemarin. Melihat sang anak akrab dengan sepupunya, Raffi Ahmad penasaran, apakah Rafathar ingin punya adik perempuan atau tidak? Ditanyai sang ayah soal adik perempuan, Rafathar mengurai jawaban tegas. Rafathar mengaku enggan punya adik perempuan. Mau enggak AA punya adik perempuan? Tanya Raffi. AA pinginnya adiknya cowok semua, 20, ujar Rafathar. Ya udah cowok lagi, wah kalau 20 mah gimana mah? Tanya Raffi Ahmad lagi. Kan banyak adiknya ini, adik sepupu, adik kucing, ucap Nagita. Jika Rafathar ingin punya adik lagi, Nagita justru mengurai jawaban lain. Diungkap Nagita, Rayansa sepertinya ingin jadi anak bungsu. Maksudnya dia itu punya adik yang sedarah dari papanya kan, pungkas Raffi. Maksudnya enggak dari mama, tanya Nagita. Ya dari mama dong, yang penting namanya ada Malik Ahmad yang akur ya, ujar Raffi. Di tengah-tengah obrolan, Aruni tampak lengket dengan Rafathar. Aruni terlihat menyandarkan tubuhnya dan memeluk Rafathar. Namun tak berselang lama, Aruni mendadak rewel. Aruni pun langsung mencakar wajah Rafathar hingga merah. Diperlakukan tak terduga oleh sepupu yang masih bayi, Rafathar hanya diam saja. Sempat terkejut, Raffi Ahmad pun langsung tertawa melihat Rafathar tak berkutik di depan Aruni. Tak puas, Raffi Ahmad pun kembali meminta Aruni untuk mencakar wajah Rafathar lagi. Diakui Raffi Ahmad, Rafathar memang tak berani dengan sepupu perempuannya itu. Ibunda artis ternama Raffi Ahmad, Amika Nita, mengurai asal-usul keluarganya. Selama ini jadi isu belaka, Amika Nita yang karib disapa Mama Ami itu akhirnya mengungkap identitas keluarga Raffi Ahmad. Termasuk soal isu bahwa kakek Raffi Ahmad punya jabatan mentereng. Fakta tersebut diungkap Mama Ami saat diwawancarai di tayangan Insta Trans TV. Dilansir tribunnewsbogor.com, awalnya Mama Ami terkejut saat keluarganya disebut sebagai keluarga bangsawan. Sebab diakui Mama Ami, ia sendiri tidak tahu definisi rinci tentang keluarga bangsawan. Bingung saat keluarganya disebut bangsawan, Mama Ami pun mengungkap identitas sang ayah. Diakui Mama Ami, ayahnya dulu memang seorang jenderal di kepolisian. Berasal dari tanah Sunda, Mama Ami dan keluarga harus pindah ke Jakarta lantaran sang ayah bekerja di Mabes Polri. Tak menampik, Mama Ami mengaku bahwa ia memang besar dengan didikan seorang polisi, sedangkan ibunda Mama Ami hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga. Hidup di keluarga seorang polisi, mertua Nagita Slavina itu pun bercerita. Diakui Mama Ami, ia tidak banyak merasakan atmosfer tinggal di keluarga seorang polisi. Hal itu lantaran ayah Mama Ami sudah pensiun saat Mama Ami masih kecil. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.